Assalamualaikum, welcome back to another video. Cukup lama rasanya tidak upload video dalam channel ni kan. Kalau tengok last video pun dalam 3 minggu kah, ataupun mau masuk 4 minggu sudah. Oi, kalau 4 minggu tu kiranya mau sebulan sudah tidak upload video di channel ni. Kali ini saya kembali. Untuk video kali ini saya mau kongsikan. Okay, sebenarnya beberapa minggu lepas orang cakap saya telah join dengan satu program, yang mana program ni adalah anjuran GM Klang dengan kerjasama Tourism Selangor. Saya mau kongsikan pengalaman apa yang menarik sewaktu saya join aktiviti ataupun program ini bersama dengan geng daripada GM Klang dan juga Tourism Selangor. Kalau yang tidak tahu ataupun mungkin kamu yang baru dengar ni GM Klang ni, GM Klang ni adalah sebuah salah satu tempat borong. Salah satu yang menarik dengan GM Klang ni, mereka ni bukan sahaja orang cakap sesuai untuk kita shopping barang, tapi sesuai juga untuk siapa yang berminat untuk berniaga. Sebab kalau kita lihat ataupun macam saya sendiri yang sudah pergi ke sana, lihat sendiri di sana, memang antara kelebihannya kalau kita beli di sana adalah dalam kuantiti yang banyak, maksudnya dalam kuantiti borong lah. Jadi pelbagai jenis lah, tudung, kapet, lepas tu ada lagi pakaian, okay, jeans, macam ini topi, okay, jadi memang pelbagai jenis. Sampailah ke aksesori telefon, memang banyak di sana. Jadi suasana di GM Klang tu, kalau bagi siapa yang minat shopping tu, confirm lah saya akan boleh cakap kena spend time satu hari lah di sana. Tapi memang environmentnya memang best lah, sebab kalau shopping di sana, orang cakap kalau lapar kah, kalau mau cari makan tu, memang semua ada di situ. Satu saya mau kasih tahu, kalau siapa-siapa yang memang mau berkahwin, mau cari barang-barang hantaran, tidak payah mau pergi jauh-jauh. Di GM Klang pun kami nampak sendiri memang ada satu blok mereka tu memang penuh dengan barang-barang hantaran, barang-barang orang cakap untuk perkahwinan. Cukup kalau kamu orang ada kesempatan pergi berjalan-jalan di Selangor, salah satu tempat yang kamu kena pergi adalah GM Klang ni. Balik kepada kita punya cerita, GM Klang ni mereka anjurkanlah satu program yang mana di samping mereka mau promote GM Klang tu sendiri, mereka juga bekerjasama dengan Tourism Selangor untuk mempromosikan beberapa tempat yang menarik di area Selangor tu, terutamanya di kawasan Klang. Sebab GM Klang tu terletak di Klang, itulah dipanggil GM Klang. Okay, jadi itulah kesempatannya. Jadi bila saya dapat offer tu, okay, kiranya saya macam tidak terus orang cakap pikir dua kali lagi, terus saya cakap ya, saya mau ambil peluang ni. Sebab ini salah satu peluang untuk saya mungkin berkenalan dengan pihak-pihak tourism kan, sebab mungkin saya punya konten lebih banyak kepada tempat-tempat yang menarik tourism kan. Mungkin ini sebagai satu permulaan lah, mana tahu lain kali boleh bekerjasama pula dengan tourism-tourism yang lain, insyaallah, amin. Okay, jadi itulah orang cakap pengenalannya. Untuk program kali ini memang media-media ataupun mereka yang terlibat ni adalah daripada negeri Sabah, okay, ada juga daripada negeri Sarawak. Jadi itulah saya cakap, peluang ni bukan selalu datang kan, sebab salah satunya kita boleh berkenalan dengan media-media lain. Jadi itulah saya rebut juga peluang ni, saya cari juga masa untuk luangkan pergi ke sana. Jadi dijadikan cerita, saya setujulah pergi ke sana. Sampailah sudah masanya untuk orang cakap terbangan. Flight kami pagi. Daripada KK waktu tu kami ada 3 orang. Maksudnya satu orang tu adalah media daripada Labuan. Lepas tu satu media lagi daripada KK. Jadi saya ni lah sejak yang bukan media yang besar ni. Kalau yang lain tu memang saya dengar macam ada company-company media yang memang terkenal lah kalau macam di Sabah ni sendiri. Jadi kami pun pergi terbang lah. Jadi dalam perjalanan kami terbang tu, yalah waktu pagi kan memang nice lah, kena-kena lagi orang cakap macam tempat duduk saya tu tepi tingkap tu, memang yang idol lah orang bilang kan, kalau waktu
kita punya flight tuh waktu pagi. Bila sudah nampak view cantik tuh, terus tuh orang cakap cas lah kumpul tenaga. Sebab selepas landing saya memang saya tahu banyak kerja ataupun banyak tempat yang kami mau pergi kan. Jadi kena rest lah. Jadi peluang di dalam kapal terbang itulah sangat penting untuk tidur, untuk orang cakap rehat pada waktu itu. Jadi setelah beberapa jam terbang, maka landinglah kami di lapangan terbang KLIA 2. Jadi waktu itu sudah begitu sampai kami pun disambutlah. Disambutlah memang pihak GM Kelang dan Tourism Selangor ni, terutamanya GM Kelang lah sebab mereka yang main sponsor kan untuk trip kali ini. Mereka hire lah travel guide waktu tu. Nama travel guide tu saya panggil Pak Razak. Memang travel guide yang kira best lah. Jadi sepanjang perjalanan pergi makan tu di Putrajaya tu, dia punya cerita asal saya singgah di satu tempat ataupun limpas di mana-mana tempat tu, memang dia akan cerita tentang sejarah tempat. Kami dibawa lah pergi satu tempat. Jadi tempat seafood ni pun pertama kali lah saya pergi. Orang cakap, pergilah di sana. Kalau tengok pun memang boleh tahan jugalah harga tempat ni. Dia punya harga makanan apa semua kan. Tapi ialah termasuk dalam itinerary lah kan. Jadi apalagi kita gasak sialah kan. Jadi masa tu kami makan lah. Masa makan tu disitulah berkumpul. Masa tu ada sudah tim daripada GM Kelang. Berkenalan lah sudah macam biasa. Lepas tu ada sudah tim daripada media Sarawak. Masa tu media Sarawak tu adalah beberapa media besar Sarawak seperti Tourism Sarawak ada. Lepas tu ada juga wakil daripada TVS. TVS tau kan? TVS tu TV Sarawak tu yang ada di TV sekarang ni, channel TV tu. Itu pun datang. Dia punya. Lepas tu ada lagi satu media I Love Sarawak kata, kalau saya tidak silap. Jadi masa tu ada 4 orang lah termasuk ada satu kameramen TVS tu. Jadi begitulah waktu kami sampai tu, kami pun makan lah di sana dan macam biasalah di Putrajaya kan. Jadi kawasan tu memang yang sunyi lah sebab mungkin waktu tu waktu bekerja bukan waktu weekend. Jadi mungkin kawasan tu memang agak sunyi sikit sebab kita tahu Putrajaya ni sangat busy kalau time weekend. Sebab banyak aktiviti-aktiviti orang buat di sana. Tapi waktu tu memang sunyi lah. Ada pun yang saya nampak orang photoshoot wedding, itu sajalah. Tapi kawasan tu memang sangat menarik lah sebab dia betul-betul di tepi ataupun orang cakap di atas tasik di Putrajaya tu. Di situ lah dia punya restoran tu. Jadi boleh nampak lah jambatan di Putrajaya dan nampak juga bangunan kerajaan tu kan di Putrajaya tu di situ. Jadi tem-tem makan tu, itulah view-nya di sana. Tapi macam saya beritahu tadi, view cantik, harga makanan pun boleh tahan. Okey, disambungkan cerita. Selepas kami makan tengah hari tu, kami pun dibawa lah pergi ke Shah Alam. Kami bergerak terus ke Shah Alam dan tempat pertama kami lawat salah satu tarikan yang menarik di Selangor ni adalah Masjid Biru di Shah Alam tu. Salah satunya keunikan dari struktur binaannya daripada pihak pengurusan di masjid tu. Memang di satu hari nanti, memang kalau kita tahu masjid ni dia ada dia punya menara tu kan tinggi tu. Jadi di Masjid Biru di Shah Alam tu, mereka tengah tunggulah kelulusan daripada Sultan Selangor sebab mereka sudah mohon untuk buka satu menara tu supaya kalau ada pelancong datang mereka ada peluang lah untuk naik ke menara tu sebab kalau di atas menara tu memang boleh nampak satu kawasan Shah Alam tu. Memang cantik lah view-nya dari atas tu. Jadi itulah yang kami dibagi tahu lah tentang salah satu tarikan yang menarik di Masjid Biru Shah Alam ni. Dari segi pelancongan lah, dari segi pelancongan ini adalah satu tarikan lah kepada sesiapa yang datang ke Selangor. Jadi ini memang masuk sudah dalam orang cakap senarai Tourism Selangor lah untuk pelancong-pelancong, terutamanya pelancong luar negara kalau datang ke area Shah Alam ni
Salah satu tempat yang mereka lewati adalah Masjid Biru Shah Alam. Okey, selepas daripada Masjid Biru Shah Alam tu, kami dibawa bersebelahan juga dengan Masjid Biru tu, kami dibawa pergi Taman Rekreasi Shah Alam. Okey, Taman Rekreasi ini orang cakap dalam area tu juga. Di waktu tu kami tidak lama di sana. Stay sana sekejap, adalah diorang ambil-ambil gambar. Lepas tu macam biasalah, Pak Razak tu, kami punya tourist guide kami tu, bagi teranglah sedikit tentang tempat tu apa semua. Cuma cantiknya ialah macam saya cakap tadi, ada tasik di tengah-tengah tu. Lepas tu adalah spot-spot kalau siapa yang suka mau bergambar kan, OOTD kalau orang cakap tu, memang banyak spotnya di situ tu. Memang cantik lah. Okay, tapi mungkin masa tu waktu bekerja kan, ataupun mungkin waktu tu bukan weekend, jadi tidak berapa ramai orang. Jadi memang agak sunyi sikit tempat tu. Habis sudah di taman rekreasi tu, okay, hari pertama kami di sana tu, kiranya terus malam tu, macam biasalah, sebelum pergi makan malam tu, kami dibawa pergi satu tempat. Okay, tempat ni orang cakap, kalau pergi Shah Alam memang sangat popular lah, terutamanya siapa yang bawa family, bawa anak-anak kecil. Tempat tu adalah ICT. Bagi siapa yang pernah pergi ICT tu, tahulah tempat ni kenapa dipanggil ICT kan, sebab dalam tempat tu memang dipenuhi dengan lampu-lampu. Lepas tu ada juga yang permainan-permainan, kalau macam kita bilang di sini ni, macam orang Sabah bilang, ada fun fair lah bah, di sana. Boleh main lah, ada games yang macam roda dunia. Lepas tu ada lagi yang cable car. Yang saya nampak di ICT ni yang menarik, sebab dipenuhi dengan lampu-lampu yang menarik. Jadi itulah mungkin kalau waktu malam, memang sangat sesuai pergi ICT ni. Mungkin kalau siapa-siapa yang mau lepak-lepak ataupun mau yang couple-couple dating, sesuai di sini. Jangan dirisau mau ambil gambar apa semua tu, sebab lighting memang cukup di situ, dengan dia punya lampu warna-warni itu. Jadi hari pertama kami ni, tiga tempat ni lah, selain daripada tempat makan tengah hari dengan tempat makan malam tu kami dibawa. Jadi tiga tempat yang Masjid Biru Shah Alam, Taman Rekreasi Shah Alam, dan juga yang malam tu kami dibawa ke ICT. Tiga tempat ni lah hari pertama pengisian kami di sana. Hari yang kedua ni, memang inilah yang saya mau highlight. Kalau orang cakap saya diberi peluang lagi untuk pergi ke Selangor, terutamanya di area Kelang, memang tempat ni lah saya mungkin akan pergi lagi. Jadi tempat yang saya maksudkan adalah Pulau Ketam. Masih saya ada simpan lagi dia punya tiket ni. Okay, ini tiket kami ke Pulau Ketam masa tu. Memang untuk ke Pulau Ketam ni, perjalanannya lebih kurang tidak lama, lebih kurang dalam 1 jam akan naik, bermula daripada Port Kelang tu lah, kawasan pelabuhan Kelang tu. Dan tempat ni, sepanjang orang cakap waktu kami berkumpul mau tunggu tu naik bot tu, waktu saya bercerita lah dengan orang-orang yang menunggu bot yang sama-sama dengan kami tu, tujuan mereka mau pergi ke pulau ni, salah satunya, sebab utamanya, mau makan seafood. Mungkin salah satu keunikannya, kawasan ni di kawasan pulau, dan mungkin dia punya makanan seafood tu fresh lagi. Yang kedua, masakannya sana unik. Ada masakan-masakan yang macam saya pergi sana pun sendiri, first time juga saya rasa, sebab mungkin style masakan di sana lah mungkin. Jadi itulah yang sangat orang cakap, macam saya cakap, kalau saya dibagi peluang lagi untuk pergi sana, memang saya mau pergi, yaitu Pulau Ketam. Jadi kamu kalau yang pernah dengar nama Pulau Ketam ni, memang tahulah kenapa pulau ni dipanggil sebagai Pulau Ketam. Saya sampai saya di pulau tu, baru saya tahu, oh inilah pula sebabnya kenapa pulau ni digelar Pulau Ketam. Sebab waktu kita landing ya tu, ataupun waktu kita sampai di jetty di Pulau Ketam tu, memang boleh nampak lah, waktu tu waktu tuhur kan. Tuhur ni maksudnya bukan air pasang lah. Jadi memang boleh nampak lah di kawasan dasar tu, ataupun di kawasan dekat jetty tu, penuh dengan ketam. Di sana penduduk ataupun masyarakat yang tinggal di Pulau Ketam tu, mereka lebih gemar menggunakan basikal. Jadi betul, waktu sampai di jetty tu, saya nampak di jetty Pulau Ketam tu kan, penuh basikal parking.
Oh, jadi memang memang disediakan lah. Kalau macam pelancong datang di sana, memang boleh sewalah basikal tu. Adalah dia punya sewaan, macam kamu boleh ambil berapa jam dan juga kamu juga boleh macam sewa sehari untuk pusing-pusing sekitar pulau. Jadi memang unik lah nampak. Bila sampai di sana nampak penuh orang naik basikal, lepas tu orang ramai macam saya sendiri kan yang first time sampai itu, saya rasakan macam bukan kita berada di Malaysia, macam satu tempat di luar negara. Contohnya macam macam di Thailand, di Vietnam, begitulah suasananya. Lagi satu, masyarakat yang majoriti di Pulau Ketam ni adalah masyarakat Cina. Jadi memang nampak dengan dia punya environment yang orang semua naik basikal, lepas tu suasana dia punya bentuk, dia punya kedai, rumah-rumahnya yang mengamalkan masih lagi ada elemen-elemen orang cakap tradisional tu kan. Itu yang memang saya cakap tadi, siapa yang pergi pulau ni memang tidak akan melepaskan pulang lah, mau ambil gambar, mau ambil video, sebab tempat ni memang unik lah. Jadi ini memang recommended betul kepada sesiapa, terutamanya kalau macam Sabah, orang Sabah sendiri kan, kalau mau bercuti di Selangor, di mana mau pergi ni ya, kalau di Kelang ni, ini bolehlah spend time dengan family, tidak mahal, RM20 siap pergi balik, kamu boleh dapat salah satu pengalaman yang memang mungkin kamu susah untuk lupakan. Hari kedua tu memang habis di pulau tu ya. Lepas tu kami balik ke hotel macam biasalah. Sebelum balik tu pergi makan apa semua dan terus berehat ke hotel. Jadi masuklah sudah hari yang ketiga. Hari yang ketiga sudah. Dalam itinerary kami, kami akan check out lah daripada hotel kami di Kelang tu, sebab kami akan ditransfer ataupun dipindahkan hotel di area KL. Masa tu hotel kami yang kedua tu di area Bukit Bintang. Jadi sebelum kami pergi check in di Bukit Bintang tu, kami akan dibawa di area Kelang lagi, melawat tempat-tempat yang tapak warisan bersejarah lah di area Kelang. Jadi hari ketiga ni kami mulakan lah dengan pergi dulu tempat, time ni memang special, tempat sarapan ni tu, macam kedai kopi yang biasa, tapi yang uniknya tu adalah menu-menunya. Nah, jadi memang makanan-makanan ataupun kuih-kuih tradisi Chinese food tu kan memang banyak disediakan pada waktu pagi bila bersarapan di sana tu. Jadi di sanalah saya sendiri pun barulah try beberapa jenis. Masa tu memang kalau nasi lemak apa semua tu biasa sudah kan. Jadi memang saya punya target mau try kuih-kuih yang tidak pernah saya try, terutamanya yang kuih-kuih daripada masyarakat Cina tu. Jadi saya try lah beberapa kuih. Memang majority kebanyakannya dia punya inti tu memang saya punya favorite, sebab intinya menggunakan kacang tu kan, kacang tanah tu. Itu antara suasana di kedai kopi ni, memang penuh. Bukan saja orang Cina yang pergi, itulah orang cakap kedai kopi ni boleh digambarkan sebagai, kalau mereka di sana cakap kedai kopi ni digelarkan sebagai kedai kopi satu Malaysia, sebab semua bangsa ataupun semua tidak kira agama bersarapan di sana. Lagi satu yang menarik, dia punya kopi lah di situ. Kalau macam di Sabah ni kita ada kopi Tenem, kalau kita mau rasa kopi itu kita pergi Tenem kan. Ini kalau di kamu pergi Selangor, ada peluang pergi Kelang, boleh try lah pergi di kedai kopi ini. Memang sangat menarik. Nama kedai kopi itu pun sama, saya akan letak di description di bawah. Kamu boleh Google lah, okay, lokasinya itu nanti kalau kamu mau try sendiri macam mana vibe dalam kedai kopi ini. Waktu tu selesai sarapan di sana, lepas tu disitulah barulah majlis daerah Kelang tu bawa kami. Lepas tu dada sudah naik bas lah, jalan kaki yang di kawasan Kelang tu. Disitulah kami dibawa pusing lah di kawasan-kawasan yang dikenali sebagai tapak warisan Kelang. Banyaklah kami nampak macam iyalah mural dinding kan. Lepas tu setiap mural tu yang base-nya ada dia punya cerita-cerita tersendiri. Jadi majlis daerah Kelang pada masa tu mereka memperkenalkan lah untuk memudahkan pelancong-pelancong luar ni, mereka sediakan kemudahan untuk dapat informasi.
setiap lukisan tu mempunyai maksudnya ataupun mempunyai ceritanya tentang sejarah di Kelang. Jadi kami pun pusing di sana, lepas tu kami berkesempatan juga masuk ke dalam Museum Sultan Selangor. Di dalam tu banyaklah dia ceritakan tentang sejarah keluarga Sultan Selangor daripada yang dulu sehinggalah yang sekarang. Yang menarik tempat tu yang saya nampak adalah barang-barang diraja. Jadi itulah pusing di sana melawat beberapa tempat tu. Itulah pengisian kami hari yang ketiga. Dan selepas kami melawat tu masuk ke tengah hari tu, barulah kami dibawa ke pusat borong terbesar di Malaysia, iaitu GM Kelang. Ini yang lucu sikit lah waktu tu. Waktu tu kami tengah makan. Waktu tengah makan, dah lama datanglah satu orang tim GM Kelang ni kan, yang urus kami ni. Dia pun datanglah. Dia pun beritahu lah, okay, mereka mau buat satu games waktu kami ada di sini. Kami pun, apa gamesnya ni ya? Sebab dalam itinerary kami tu, waktu kami di GM Kelang tu, selain kami tour di dalam GM Kelang tu, kami juga akan berjumpa dengan orang cakap director managernya lah. Okay, bos besar GM Kelang ni. Jadi kami ada satu sesi sama dia punya bos besar tu. Jadi dalam sesi itulah dia akan ceritakan lah apa dia punya objektif GM Kelang ni. Sebab dengar GM Kelang ni, dia tengah buka peluang kepada masyarakat daripada Borneo, terutamanya ya Sabah dan Sarawak ni, untuk memasarkan contohnya macam kraft tangan di Sabah ataupun makanan-makanan tradisi mereka, mau supaya boleh dijual di dalam GM Kelang tu. Itulah tujuan mereka panggil kenapa ada media daripada Sabah dan Sarawak tu. Sebab mereka mau buka peluang tu kepada masyarakat Sabah dan Sarawak. Sebelum kami jumpa tu, dorang punya bos besar tu, satu orang ni sudah beritahu lah. Dia cakap dia mau buat games. Rupanya dorang sudah sediakan satu sampul. Dalam sampul tu ada wang tunai RM300. Jadi dalam sampul tu wang tunai RM300 ni mereka akan berikan satu orang satu kepada kami. Dan syaratnya kami mesti shopping di sana, kasih habis duit tu. Nah, baru kami tengok masa tu lebih kurang ada 1 jam saja. Nah, kalau yang kaki shopping tu senang lah, tahu sudah apa mau beli kan. Macam kami yang geng-geng lelaki ni, apa mau cari ni ya. Jadi RM300 tu pusing. Sebab bukan apa, dalam GM Kelang ni, iyalah kalau kita macam beli satu barang tu terus, okay, harga ni begini kita beli habiskan terus, dah apa. Ini memang satu kebaik, base-nya harganya murah. Orang cakap lepas tu kalau kamu beli lagi dalam kuantiti banyak, dia lagi murah. Nah, bayangkan lah tu, macam ni saya beli topi ini kan, macam contoh harga topi ini RM25 satu. Tapi saya beli 2 topi ini. Lepas tu bila 2 lagi murah, bukan RM50. Dia jadi RM40. Jadi bila mau habis tu duit. Jadi itulah saya cakap tadi. Bukan dia bilang apa, tapi GM Kelang ni memang betul-betul pusat pemborong yang terbesar di Malaysia lah. Kepada kamu, selain kamu jalan-jalan di area Selangor tu, selain kamu mau pergi melawat-melawat tempat-tempat yang bersejarah di area Kelang terutamanya, kamu mesti juga wajib singgah di GM Kelang ni. Iyalah, kalau mau balik tu kan, dah tidak mau beli apa-apa, tidak mau beli oleh-oleh, bawa balik pergi Sabah kan, inilah salah satu tempatnya. Mesti kamu pergi GM Kelang. Kalau mau tahu dengan lebih lanjut, dalam description saya sediakan juga dorang punya link untuk kamu pergilah website dorang. Okay, dorang punya social media, punya account. Okay, kamu boleh tengoklah, usia-usia lah orang bilang sana, tengok apa. Memang setiap bulan mereka ada tawarkan pelbagai promotion yang menarik. Mereka tawarkan juga di sana, juga mereka tawarkan juga barang-barang yang menarik dalam yang dijual di dalam GM Kelang. Jadi boleh tengok di sana, terutamanya bagi yang berminat untuk mau memulakan perniagaan di Sabah ni, di mana mau cari barang borong, GM Kelang ada jawapannya. Habis sudah tua kami di GM Kelang, kami pun dibawalah turun ke KL dan kami check-in lah di hotel kami. Waktu petang tu di area Bukit Bintang. Malam tu memang free orang cakap. Lepas tu check-in lagi di hotel baru di Bukit Bintang tu. Memang
best lah, sebab ialah malam tu free kan, boleh sudah macam bebas lah, tidak ada dalam itinerary kami, jadi kami bolehlah bebas pergi mana-mana, mau jalan-jalan. Jadi waktu tu memang bila di area Bukit Bintang ni, saya sendiri pun ambil peluang lah untuk jalan-jalan di sekitar kawasan tu, terutamanya saya yang saya tertarik adalah di sekitar Jalan Alor. Ialah dia macam night market, banyak kedai makan apa semua, tengok orang sambil makan, ada lagi orang busking apa semua kan. Jawabnya suasana di sana tu yang siapa yang street photography itu memang ini salah satu tempat juga suka mau pergi ambil gambar apa semua tu. Jadi saya habiskan nama satu di situ, layan busking apa semua, lepas tu balik dan berehat. Sebab esoknya tu hari keempat tu macam kira hari terakhir kami sudah lah, sebab kami mau balik sudah, terbang balik sudah ke Sabah. Tapi sebelum kami flight petang tu mau balik ke Sabah tu, kami ada dibawa lagi satu tempat. Ini kira macam under GM Kelangunya juga, tapi dia punya nama GMBB. Dia macam berbeza sedikit, dia bukan pusat borong, tapi dia macam blok kedai yang besar, tapi dia lebih kepada berkongsi tentang creativity. Sebab di situ kita boleh belajar, kita boleh nampak tentang orang belajar tentang arts, tentang lukisan, tentang macam mana tentang nature kan. Sebab bila kami pergi ke GMBB tu, yang saya nampak dia ada juga lot-lot kedai, tapi lot-lot kedainya bukan jual barang macam di GM Kelang. Maksudnya dia berbeza, memang 360 berbeza, yang mana mereka lebih kepada yang art, lepas tu mereka lebih kepada yang produk macam wayang kulit, tapi wayang kulit yang dimodernkan. Jadi dalam GMBB tu memang sangat unik. Salah satu contohnya ada satu tempat tu, tempat tu memang tempat yang tempat syuting untuk yang streamer, untuk yang YouTuber, ada tu channel tu, kalau kamu pernah nampak Soya Cincau. Mereka pun guna kawasan tu di sana, mereka ada sewa lot tu, kedai di sana tu, mereka buat di sana lah, mereka shoot dorang punya konten YouTube, mereka shoot dorang punya macam-macam aktiviti mereka buat di sana. Lepas tu ada lagi, selain daripada kita pusing-pusing di kawasan tu melihat tentang arts ni, banyak juga disediakan macam kafe-kafe. Lepas tu ada kedai-kedai yang menyediakan produk-produk hasilan daripada alam semula jadi itu. Lepas tu namanya pun kenapa GMBB? GM Bukit Bintang, sebab dia terletak di area Bukit Bintang, betul-betul bersebelahan dengan hotel kami bermalam. Jadi itulah hari terakhir kami di sana. Lepas tu sudah selesai petang tu, kami pun dihantarlah di airport. Yalah, tunggulah flight mau balik. Itulah cerita yang ingin saya kongsikan. Lama sudah tidak buat video kan, jadi saya rasa cukup panjang sudah video ni. Harap kamu enjoy tengok video ni. Terima kasih sudi klik video ni, sudi tengok video ni dari awal sampai habis. Tapi apapun, semoga video ini memberi manfaat kepada kamu. Terima kasih kerana support channel ni, kerana support kamu itulah yang beri saya semangat untuk kongsi konten-konten yang menarik selepas ini. Stay tune next content, stay tune next video. Kita jumpa lagi di next vlog. Okay, di mana kita mau pergi? Tunggu, ada list sudah mana mau pergi nih. Jadi stay tune dengan channel ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.